Sobat, semakin kacaunya kondisi pemerintahan Indonesia membuat beberapa pihak menaruh perhatian, termasuk kalangan muda dari band indie Afternight yang merilis single Rise Indonesia di Nance Corner, Surabaya beberapa waktu lalu. Setelah setahun vakum, Afternight yang merupakan band indie Surabaya kembali merilis single terbaru mereka, yakni Rise Indonesia. Single beraliran hardcore ini untuk mengkritisi pemerintahan Indonesia dan menceritakan keadaan tanah air di saat ini maupun yang akan datang. Diluncurkan di rumah hiburan kawasan Surabaya Selatan ini, single milik Afternight mendapat sambutan hangat dari pecinta musik cadas Kota Pahlawan. Tak hanya merilis single baru, band indie lainnya juga diundang untuk meramaikan acara ini, termasuk Sexy Dancer. Nama single kita Rise Indonesia, yang bertuju langsung buat Indonesia agar supaya cepat bangkit. Oke, untuk mendengarkan single selengkapnya itu harus dengarkan lewat mana, Mas? Bisa di Media Fire atau di SoundCloud / AFTRNGiatik.